kontak di Samudra Hindia pada tanggal 10 Maret 2024. Hingga saat ini kami telah melaksanakan operasi SAR selama 9 hari mulai tanggal 13 hingga hari ini tanggal 21 Maret 2024 dan sampai saat ini perkembangan operasi SAR kita masih tidak berhasil ataupun belum bisa menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun kapal KN Hilal Nandia. Dan pada hari ini kami telah melaksanakan mediasi dan berdiskusi pada pihak pengurus kapal yang dalam hal ini mewakili keluarga korban ataupun ABK kapal tersebut bersama tim SAR gabungan dari TNI AL Kepulauan Cilacap, dari Polairut Cilacap, BPSC dan HNSD untuk keberlanjutan operasi SAR ini. Dan pada hari ini kami berhasil mendapatkan keputusan bahwa dengan sesuai undang-undang Basarnas di mana waktu pelaksanaan operasi SAR adalah selama 7 hari dan hari ini kami sudah melaksanakan operasi SAR selama 9 hari, maka disepakati hari ini untuk operasi SAR dinyatakan ditutup. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.